teman-teman, kembali lagi sama aku Kanza Aulia Zahira di channel AS Dongeng Kanza. Sekarang aku udah ada di Yufit Waterpark nih. Yufit Waterpark ada di Palem Semi, Tangerang, Banten. Sesuai yang aku bilang di video aku sarapan di warteg sebelum ke sini, ke Yufit Waterpark. Nah, sekarang aku udah masuk lagi menuju ruang ganti. Dan aku lagi menuju ruang ganti. Ruang gantinya ada di situ dan aku udah ganti baju, udah stretching juga, udah pemanasan lah. Nih, udah boleh nyemplung deh. Ya, pokoknya pemanasan dulu ya teman-teman sebelum berenang. Biar enggak kram. Kram atau pegel lah gitu. Jadinya ya biar apa? Nih, aku udah mulai nyelam. Udah mulai berenang ke sana. Tuh, ada air mancurnya. Oh iya, teman-teman. Di sini juga ada trampolin. Apa namanya? Prosotan tinggi gitu, teman-teman. Iya, spiral. Spiralnya ada 3. Ada 2 yang gede, ada 2 yang kecil, ada 1. Jadinya yang kecil itu warna kuning, teman-teman. Terus nggak spiral juga sih, nggak muter-muter. Ini cuma lurus aja gitu. Dan kalau yang spiral, ada yang tinggi, ada yang pendek juga, teman-teman. Jadi aku belum berani naik gitu, teman-teman. Ada masih takut-takut gitu. Nah, aku udah mulai nyelam. Udah mulai berenang. Ini di zoom ya, teman-teman, biar lebih jelas. Kayaknya nggak diterang. Di sini juga ada kayak apa sih namanya, ember besar apa gitu. Kayak ember tumpah gitu. Ya biar seru-seruan gitu. Di tempat lain juga ada kolam arus, teman-teman. Tapi di sini aku belum bisa tunjukin. Karena ya jauh. Jauh-jauh banget sih. Itu dia yang tadi aku kasih tahu, ember yang tumpah itu terus ya banyak airnya. Bisa buat jantungan? Enggak lah. Masa bisa buat jantungan, teman-teman? Ini aku enggak tertimpa air ini karena aku udah tahu, karena aku sudah melihatnya. Ini aku di mana ya? Hilang aku, teman-teman. Nah, ini aku lagi pindah kolam. Pindah ke kolam yang untuk baby. Ya, yang untuk baby atau anak kecil gitu. Jadinya aman gitu, nggak terlalu dalam. Ini tadi aku udah lemparin bola basket sama ayah aku. Jadinya aku langsung tangkap dan main-main situ. Di sini aku masih pakai kerudung. Berenang kerudung berenang. Ya, masih pakai kerudung berenang lah gitu, teman-teman. Nanti aku sempat lepas juga karena nggak nyaman gitu kalau dipakai untuk ke air.
Ya kalau di daratan gitu, bukan di air, aku pakai kerudung, nyaman. Tapi kalau di air mah ini kurangnya. Suka apa ya gitu. Ini masih di kolam, baby. Nah, di sini aku udah pindah kolam lagi. Aku mau pindah ke kolam dalam. Ini dalamnya ya, dalam dikit lah. Di sini aku lagi belajar berenang pakai pelampung aku sendiri. Pakai pelampung. Oke, teman-teman, tadi sempat error sedikit. Kayak berhenti sendiri gitu. Kayak ngeblank. Nah, di sini aku masih belajar berenang sama ayah Agu guys. Di sini kolamnya agak sedikit dalam, teman-teman. Dan di sini aku lagi coba ke ayah aku. Oke. Di sini aku mau coba apa namanya, balik badan dan piung. Aku nggak mau karena nggak betah di situ. Oke, teman-teman, tadi ya ada sesuatu aja. Nih, aku mau pindah kolam lagi karena nggak betah. Yang tadi aku kasih tahu ya, aku nggak terlalu betah kalau di atas pelampungnya dan di kolam dalam gitu, teman-teman. Nih, aku mau pindah kolam, pindah rumah. Dilempar sama ayah aku, teman-teman. Sini aku belum berani naik itu perosotan. Kan di situ ada perosotan juga, teman-teman. Sini aku belum berani. Karena takut ada ember jatuh di kepala aku dan tenggelam. Airnya terus masuk ke tenggorokan aku. Ke hidung. Ke tenggorokan mah bagaimana masuk dari mulut. Aku masih main. Nah, di sini aku disuruh sama ayah aku untuk naik prosotan. Padahal aku nggak berani. Tapi nggak apa-apa. Tapi kalau aku naik prosotan ini, prosotan yang untuk anak-anak, aku lihat dulu di atasnya embernya mau jatuh nggak. Soalnya aku takut banget sama ember yang mau jatuh itu. Ember yang mau jatuh. Ember yang mau jatuh kan tuh. Ya, aku masih tungguin dan 1, 2, 3. Jatuh juga kan. Nah, ini aku udah di atas itunya dan nggak bisa, teman-teman. Sekarang kita coba lagi. Oke. Mana ya? Aku mana ya? Ketidak ada kayak. Suara aku kayak gitu banget. Nah, ini dia. 1, 2, 3. Piung. Ya, jatuh lagi, teman-teman. Sayang sekali. Dan di sini aku udah mulai dapat temen. Di sini aku lagi main bola basket ya. Bola basket kan seharusnya di
pental-pentalin gitu di mental ya gitu. Tapi yang ini aku lempar-lempar gitu dong. Ya bukan kayak main bola basket, kayak main bola kasti. Dioper-oper gitu. Ya aku pasti lempar-lempar bola basketnya. Ada ember gitu. Ember ya toh. Di sini pengunjungnya lagi banyak teman-teman karena ya kan aku kesininya hari libur, jadinya pengunjungnya banyak deh. Kalau aku kesininya hari biasa, hari kerja, ya sepi, nggak banyak anak-anak gitu teman-teman. Kalau sini banyak gitu teman-teman. Ada yang lagi, teman aku juga ada yang lagi mainin kampung aku juga teman-teman. Tapi nggak apa-apa, kita kan saling berbagi gitu. Nah ini aku masih main bola basket, bola basket. Di sini seru banget tau teman-teman, kayak berenangnya gitu atau apa ya. Ya aku masih oper. Ya aku udah kayak anak kecil. Oke, dan masih main ya, main. Sini dari tadi aku nyelup keluar nyelam keluar apa? Susah aku ngomongnya teman-teman. Aku masih main. Iya teman-teman, kalian suka berenang gak? Kalau ada yang suka berenang sama dong kayak aku. Aku juga hobinya berenang teman-teman. Dan aku udah selesai berenangnya, udah mau tutup juga teman-teman. Karena Yufit Water Park itu hanya jam 5 sore teman-teman. Dan ini juga udah mau jam 5 sore. Dan aku keluar dari pintu keluarnya. Ya iyalah keluar dari pintu keluar. Nah. Bye-bye teman-teman. Wah gitu kata aku. Lepas di situ. Dan aku keluar dulu. Sambil ditunggu. Tunggu dijemput teman-teman. Bye-bye teman-teman. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Bye-bye teman-teman. Jaga kesehatan selalu ya.